salam jumpa kembali kawan-kawan yang mau berolahraga di rumah saja. Nah, seperti saya di sini. Nih, saya coba dulu satu gerakan. Apa tujuannya gerakan ini? Yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya untuk membentuk otot kita. Nah, gitu. Nih seperti ini. Jadi, kawan-kawan, itu adalah sebuah gerakan yang akan membuat otot kita ini terbentuk secepat. Seperti begini. Itu untuk otot triceps, kawan-kawan. Jadi, kalau kawan-kawan tahu otot triceps, nah, seperti yang di sini. Ini memerlukan di samping push up. Ini yang paling cepat adalah seperti itu. Seperti begini. Nah, ini. Ini triceps. Dan kalau latihan seperti itu, bukan hanya tricep. Sesak napas saya, kawan-kawan. Aduh. Nah, begini. Jadi bisa kita bergantian. Nah, ini. Seperti ini. Di sini. Ingin memunculkan. Cuman saya. Seperti itu kira-kira, kawan-kawan. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Kita memunculkan otot yang di sini. Yang di sini. Kurang jelas. Tricep. Ini adalah tujuannya. Untuk membentuk otot triceps kita. Kenapa saya ajukan begitu? Ada macam-macam sebenarnya. Ada yang sifatnya seperti push up. Push up itu bisa kita lakukan. Cuma kita ada jeda sebenarnya. Jedanya itu yang sebenarnya kita hindari untuk tubuh kita. Supaya kita tahan lama. Ada endurance itu. Untuk membentuk ini. Ada juga endurance-nya. Ketahanan fisik. Jadi kalau kita push up seperti begini. Tentu saja setelah kita capek, tentu saja kita berhenti badan kita hampir keseluruhannya berhenti. Paling-paling kita jalan. Tapi kalau seperti ini, kawan-kawan, kita bisa gantian seperti di sini tadi. Saya buat kita mulai dari kiri misalnya. Bisa jadi seperti ini. Setelah capek sebelah sini, kita bisa gantian langsung ke sana. Capek, oke. Berhenti sini, kita gantian langsung. Artinya waktu jedanya boleh dikatakan tidak ada. Kita lanjutkan. Capek di sini lagi. Lanjutkan lagi ke sini. Dan ini kalau udah begini, kita bisa seharian, seharian atau setahun, ekstrimnya setahun, seharian kita begitu, sehingga otot yang kita inginkan seperti di sini, ini yang triceps ini cukup baik terbentuknya, kawan-kawan. Demikian informasi bagaimana kita cara membentuk otot triceps, secepatnya, semaksimal mungkin. Itu caranya, kawan-kawan. Demikian cara sederhana. Terima kasih.